gue agak deg-degan. Kenapa? Karena gue udah lama kan gak main golf. Mau diajarin. Sama siapa? Ada. Ini. Ganteng. Ganteng. Jago oh, I think I know who. Mudah-mudahan bukan Minsup ya? Jangan dong. Jangan bercanda. Itu mah gak gampang. Yolo kasihan. Minsup. Sorry Minsup. Yuk, yuk. Masa ganteng? Udah pokoknya dia jago banget, dia pro golfer, cakep. Dan gitu, ya udah deh. Kan sekali-sekali ya cewek-cewek ditemenin cowoknya. Iya, sekali terus jago lagi ya. Aduh, I can't wait. Tapi penasaran siapa? Gue udah lama gak main, nanti ya. Tapi I think I know which one. Masa? Kemarin kayaknya main turnamen juga deh pasti. Iya, iya dia main. Kemarin main. Kan aku udah lupa tuh. Gue mau dimain. Gimana kali aja dia gini. Masat gitu. Udah yuk, yuk, yuk. Eh jangan lupa. Ini paling penting. Let's go. Nah sekarang kita bakal ngajak kalian seru-seruan. Apa nih kegiatannya? Main golf! Iya, kan gak seru kita berdua doang, bosan kali yang kita berdua. Makanya kita ajak Kelly dan ajak siapa lagi ada pro golfers. Mystery guest yang pastinya bikin kalian emang harus learn from the pro sih. Emang sih, ya udah. Ketemunya di mana sih? Di green ya kayaknya? Eh tapi kita taruh ini dulu ya, kita bawa ini dulu. Oke, let's go, let's go. Oke. Lupa ION Waternya. Ini sebawa. Oke. Itu dia. Wow, jago banget. Hello, lady golfers. Hello. Apa kabar? Hi, Denny. Kita janjian main ya hari ini. We need to learn from the pro. Kita latihan putting ya? Aku latihan putting dulu sih biasanya. Is that how the pro does it? Biasanya the putting is the last thing sebelum kita tee off. Kalau misalnya turnamen begitu. Iya. Jadi biasa aku pakai pegang satu stick stretching sini. Aku suka taruh di bagian belakang buat stretching pinggung. Iya, dirasain swing aja. Kalau enggak nanti kan crack sih badannya nanti. Enggak pemanasan ya. Karena harus lentur ya. Iya. Kalau nggak bisa kejepit gitu nanti. Iya. Gimana? Oh, gitu. Aku suka begini buat stretch oblique bagian samping. Itu kadang-kadang. Ini enak sih. Buat saya rasanya enak banget. Iya, perlu banget. Iya, encok. Apalagi kan kalau swing tuh banyak muter-muter ya. Betul, iya. Terus selain stretching, apa lagi? Ya, selain stretching sih, habis stretching baru kita lakukan pukul bola di driving atau sekarang putting. Coba dong, sekarang kita ajarin dong dikit. Ini putting tuh katanya paling penting di golf ya? Iya. Kalau orang belajar golf katanya harus putting itu harus benar-benar belajar. Iya, soalnya pukul 200 meter sama putting semeter same value. Iya kan? Jadi pas taruhan penting. Driver bagus, 2 on, 2 on. Ini apa tinggi 3 kali? Paling sering gitu. 2 on, 3 on, pas putting 4 kali, 5 kali. Jadi sebenarnya itu putting mungkin ada 2 hal yang paling penting. Speed control and direction. Tapi speed yang mungkin jauh lebih penting. Because if your speed is right, nanti ngukurnya itu sih gimana sih, gue suka I think with feelings. Bukan gitu maksud gue. Ukuran maksudnya like how fast, how strong. Short game sih banyak feeling, pakai feeling. Cuman ada maybe there's a few ways yang bisa kita jaga speed. Jadi ada pemain yang suka pakai kayak apa jam tangan, maksudnya they use gue narik belakang sampai jam 7, follow terus sampai jam 5 gitu. Nah, nanti latihannya begitu, nanti you bisa ikut perkirain kalau pukul segini bolanya sampai berapa jauh, berapa meter gitu. Sebelum kita turun ke lapangan, supaya terhindar dehidrasi karena akan main berjam-jam di lapangan dan juga kita jaga performance, kita mesti minum dan hidrasi dulu. Benar. Kel. Yo. Lo biasanya kalau misalkan kayak olahraga gitu, terutama golf ya. Apa sih yang paling essential yang mesti lo bawa atau yang nggak boleh ketinggalan? Yang pastinya golf bag. Itu udah pasti lah ya. Itu must have. Sunglasses. Kalau nggak ada itu nggak main. Nggak main ya. Sunglasses kenapa? Kadang-kadang kalau lapangan suka panas ya. Topi. Sunscreen. Sunscreen's the most important. Yes, penting banget. Terus juga apa ya? Gloves. Yes. Terus gue suka bawa speaker sih. Oh iya. Oh, itu ya sih. Because we're doing it for fun kan. Exactly. Yeah. But for some people dia kayak no music. Iya. Kayak kalau mostly di lapangan di mana-mana seharusnya sih nggak boleh. Nah, tapi paling penting ini nggak sih kalau lagi panas-panas di lapangan golf tuh harus minum ION Water tuh. Iya. Hai ladies, jadi mungkin aku coba share sedikit tips dan tricks buat beginners. Mungkin kita mulai dari sisi grip ya. Kalian bisa show dulu pakai grip apa. Overlap itu kalau pinky di atas. Oh, that's right. Ini overlapping. I always do overlap dan kalau gitu. Terus satu lagi underlap. Underlap. I always do underlap. Ini paling sering sih, dikunci. This is the one that I suka soalnya lebih stable. Yeah. Oh, maybe I'll try. Dan ketiga baseball grip sih, tapi jarang dipakai. Mungkin lebih ke beginners dan junior dipegang. Ya kayak baseball. Baseball. Cuma mungkin kontrolnya kurang. So itu one is overlap. Kita bisa overlap, underlock. Interlock, overlap, sama baseball grip, oke. Jadi sebenarnya depends on ya. Senyaman enak ya. Iya sih, senyamannya aja kan. Let's go. Nah, itu pertama. Terus mungkin yang kedua secara ball position ya. Soalnya ini juga penting buat teman-teman juga bisa tahu the ball position. Kalau pegang misalnya driver dan lapan besi beda, right? Jadi kalau misalnya kita mulai dari tengah-tengah kaki. That's for iron. This is the base, base dari pitching wedge, and as we go up to 4 iron, rescue 3 wood driver, kita slowly maju ke sebelah kaki kiri. Sekarang kita di part 3 ini mungkin sekitar 170 yard. 170 yard. Iya dong. Ya, maybe I show one. I show one first ya. Okay. Kau pakai 8? Yes. Pro. Wow. Makanya itu penting juga latihan, so we know how far we hit the ball. Pasti lapangan. Asik. Lurus kayak penggaris. Nice. Langsung. On dong. Oke. Nete. Ini one take loh guys, langsung loh. Bedanya kalau pro. Hoki sedikit. Kita berapa kali ya? Kita boleh mulia. Itu namanya muscle memory. Jadi dia main golf 7 hari seminggu, say. Iya. Mau dibantu? Boleh. Iya, dibantu loh. Aduh gila, ini 3 bulan yang lalu loh. Deg-degan gue. Wah, kalau dari praktisnya udah bagus. Iya, bagus sih. Muscle memory, remember. Woi, itu karena nggak ada ekspektasi. Udah 3 bulan nggak main, jadi nggak ada ekspektasi. Let's see. Kok gue tiba-tiba deg-degan ya? Jangan mikir. Wah. Nah, kanan ya? Good contact. Iya, cuma agak ke kanan sedikit. Iya, kanan sedikit. Widih. Tapi kanan banget. Kanan juga. Itu mungkin karena itu first swing, jadi masih belum, timingnya belum dapet, jadi kita agak telat swingnya. ya berjam-jam. Gue tuh suka concern dehidrasi, takut kurang. Padahal gue udah bawa ION Water, gue udah bawa segala macem tuh. Sebenarnya harusnya gimana sih? Tapi doesn't matter, maksudnya kita mau golf, mau olahraga apapun, memang kita harus cari minuman yang berion. Karena menurut gitu gua ya? Tuh air is not enough. Iya, iya, jadi memang harus cari yang yang bisa cepat diserap tubuh. ION Water itu is so low in calories dan pas banget, apalagi kan gue model, I'm also an actress, I need to keep my shape, you know, like the shape. Bener Kel, gitu setuju Kel. Bener lah, apalagi nih buat kita perempuan-perempuan usia 30 ke atas. Itu penting banget untuk ngejaga tubuh. Nah jadi emang kalau kita di bawah matahari, apalagi lama banget, emang kan fokus kita kurang, akurasi kurang. Jadi kalau kita minuman berion, pasti kan yang bikin kita faster recovery. Bener. Ya nggak sih? Jadinya adem lagi. Tuh, iya bener banget. Mungkin nih buat teman-teman kalian yang suka olahraga tuh lemes, itu perlu dicek. Mungkin cara di dalam tubuh kalian itu lagi banyak yang kebuang. Jadi kalian butuh ngebalikinnya dengan cara pakai ION Water yang sangat rendah kalori ini. Betul. I am low calorie, are you? Ini tingkat kesulitannya justru lebih sulit dibandingin jarak segitu. Kalau segitu kan tinggal tahu ya kita mukulnya gimana. Ini jarak dekat tapi depannya ada bunker dan ada tanjakan kayak gunung gitu. Jadi kita harus lebih melambung. Dan kalau bilang lebih gampang, jawabannya lebih susah. Walaupun terlihat seperti lebih dekat menuju hole. Kita lihat apakah saya berhasil? Kita lihat ya. Ternyata berhasil. Kira-kira masuk nggak ya ini ya? Agak deg-degan sih tapi. But let's just do this. Coba. Kurang pede ternyata. Ini udah coba kejar 2 on, tapi lewat green, ternyata di bunker. Nah, mungkin tips dari bunker itu, kalau kita mukul kontaknya itu bukan mukul bolanya, kita mukulnya pasirnya. Pasir yang akan bantu bola keluar. Dan kedua, kita benar-benar harus accelerate to the shot. Jangan sampai diesel. Kalau diesel, pasti bolanya nggak keluar. Jadi, coba saya contohin. Let's see kalau bisa. Kebuka banget itunya. Ah, mantap. Luar biasa. Man, that was hard. Iya. Buka banget ya ini. Buka banget ya. Buka banget ya. Berapa? Buka banget biar bolanya naik. Bentar, sorry. Buka banget. Boleh nggak? Coba. Dia buka banget loh. Soalnya the only two ways bisa berhenti bola dari bunker itu. You really open it. I never put it gini. I never put it se-open itu loh. Kayak gini. Betul. Oh, yang dipukul belakangnya, pasirnya. Tapi tangannya masih di tengah. Jangan. Gini. Maksudnya posisi tangannya masih di di tengah atau di depan. Di sini. Oke. Maksudnya di bagian sini. Ya, nah di situ. Oh my god. Mungkin harus agak mundur just in case sih kalau kenanya agak tipis nanti. Aduh, kayaknya kalau oh, bagus tuh. Yeah, like that. Like that. But it feels weird. Iya, tapi harus berani. Jadi kan kita clubface-nya buka, rasanya kayak mau agak kena tipis kan? Iya. Tapi harus bener-bener berani kena pasir. Coba-coba if you trust the club. Jadi jangan bolanya ya. Pasir. Jadi begini nih. Itu tadi tips yang sangat bagus. Kita nggak tahu itu. Challenge loh. Challenge apa nih?